Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya M. Imran Pribadi, tetap di channel Fok Ma'rifat Bisnis. Nah, kali ini saya bincang-bincang kedatangan tamu istimewa. Nah, di tamu sahabat dan plus adalah pegiat UMKM yang luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas beberapa hal. Yang pertama tentu akan mengupas seputar kopi. Kalau bicara kopi adalah bahwa Jember adalah kotanya kopi. Jember kotanya kopi, Jember surganya kopi. Mengapa? Karena pusat penelitian ada di Jember. Dan lembaga-lembaga pendidikan dan edukasinya juga ada di Jember. Kebun kopinya ada di Jember. UMKM-nya ribuan ada di Jember. Produksi-produksi UMKM di Jember. Jember layak disebut surganya kopi. Nah, hari ini, Kiai, bagaimana? Selamat datang, Kiai. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang Kiai di tempat saya yang sederhana ini. Saya mengundang Kiai ya sebagai silaturahmi, kita bincang-bincang sebagai teman, sebagai sahabat yang baik, dan juga kita akan berbicara tentang potensi Jember, tentang khususnya ini adalah tentang produk Bikla yang merupakan salah satu sebagai menurut saya bisa dijadikan sebagai foundation atau menjadi sebuah pilar-pilar fondasi untuk mengawali Jember sebagai kotanya kopi, tentu karena adanya kopi Bikla. Nah, bagaimana Kiai? Ya. Baik, terima kasih Mas Imran. Iya, sama. Jadi bicara tentang potensi kopi di Jember itu kasar saya nih, agak menghitung itu ada kurang lebih 50 ribu hektar tanaman kopi yang ditanam oleh masyarakat. Jadi masyarakat di Jember itu kawasan kopi yang dikelola langsung oleh masyarakat di luar kawasan perkebunan, di luar kawasan PDP. Di luar PDP ya? Iya. Artinya potensi itu sedemikian besar. Namun potensi yang demikian besar itu belum termanfaatkan secara maksimal. Nah, oleh karena itu Bikla hari ini hadir untuk masyarakat Jember dan tentu saja adalah para pecinta kopi di seluruh dunia bahwa apa yang telah dicanangkan oleh Bupati Jember bahwa di Jember adalah pusat robusta terbaik Indonesia itu memang betul-betul nyata. Hari ini hadir Bikla untuk memberikan bukti itu menjadi salah satu produk unggulan di seluruh Indonesia karena produk kami sudah nyampe di seluruh tanah air. Iya, termasuk di internasional ya. Saya lihat ada di Hong Kong, ada di Cina gitu. Bagaimana itu ya? Jadi produk Bikla sudah bukan cuma di Nusantara, bukan cuma di Indonesia, tapi juga sudah nyampe di Amerika, di Kanada, kemudian di Hong Kong, di Singapura, Malaysia dan sebagainya. Wah, luar biasa ternyata ini. Saya tidak rugi hari ini sahabat channel Vlog Marbat Bisnis mengundang Kiai entrepreneur ini. Nah, Kiai, kita akan bicara tentang Jember sebagai surganya kopi dan surganya ngopi. Nah, Kiai. Nah, terkait tentu biasanya kalau bicara program kepemerintahan atau bicara ke UMKM, kadang-kadang kalau pemerintahnya nggak support, nah itu bubar program. Itu sudah banyak lah contoh-contoh di daerah lain. Nah, kira-kira menurut saya bagaimana harapan dari Bupati yang baru, Bapak Haji Hendy ini dan Gus Firjon, ya, yang notabene adalah pengusaha dan Gus Firjon ini seorang kiai besar yang ada di Jember, tentu kira-kira ketika tidak ada umpama bupati tidak istilahnya itu tidak support kepada gerakan tentang Jember sebagai surganya kopi dan kepada UMKM, yang diharapkan adalah tentu support besar dari bupati ini akan mampu mengayomi, melindungi dari regulasi dan bahkan tentang perjuangannya bagaimana kopi Jember ini bisa diekspor oleh UMKM. Nah, kira-kira bagaimana ya? Saya melihat memang seperti gayung bersambut. Iya. Ada banyak UMKM pelaku usaha di bidang kopi, termasuk kami di Bikla. Nampaknya oleh Bupati kita sudah mulai disupport. Terbukti dengan satu jargon bahwa kopi robusta terbaik Indonesia adalah ada di Jember. Nah, itu salah satu bukti. Iya, iya. Dan yang kedua mungkin bukti bahwa kopi Jember adalah kopi terbaik dan disupport oleh Bapak Pemimpin Kabupaten Jember, terbukti di pendopo saat ini banyak dipajang produk-produk kopi. Salah satunya yang bertengger di sana insyaallah kopi Bikla. Ya, alhamdulillah ya. Nah, jadi
perkiraan saya benar. Jadi bupati yang baru di Jember ini care dan peduli kepada Keponten, kepada OPOP, komunitas di bidang pengolahan kopi, petani kopi, saya yakin peduli. Nah, teman-teman channel Vlog Maribat Bisnis, inilah bincang-bincang bagaimana Jember menuju surganya kopi. Ternyata ada bupati dan tidak ada bupati, Jember tetap hebat. Tapi yang ketika didukung oleh regulasi tentang bagaimana Jember menjadi surganya kopi dan UMKM bisa ekspor tentang kopi, maka Jember akan menjadi lebih hebat lagi. Nah, terima kasih sahabat channel Vlog Maribat Bisnis dan kepada Kiai atas kehadirannya di bukan studio nih Kiai, tapi ruang ngobrol, ruang kopi di tempat Maribat Bisnis. Luar biasa, luar biasa, insyaallah. Terima kasih. Sampai jumpa di di Kopi Jember, kopi terbaik robusta dunia. Terus kira-kira ya, mungkin pesan dan kesan dia tagline atau pesan Bikla untuk memenuhi atau dalam kiprahnya itu berkiprah di dalam Jember sebagai surganya kopi ya. Tagline-nya apa ya? Sebagai mana yang kami jadikan tagline di awal kami produksi, bahwa Bikla adalah kopi pesantren untuk negeri, dari kampung untuk dunia. Hari ini benar-benar kita buktikan. Begitu Mas Iman. Ya, terima kasih Kiai. Ya. Oke, terima kasih sahabat vlog. Ikuti terus channel Vlog Maribat Bisnis. Maribat Bisnis itu produk handicraft. Ingat handicraft, ingat Maribat Bisnis, ingat Bikla, Maribat Kopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.